awalnya itu tahun 2003 itu saya mengerjakan kayu untuk kebutuhan arsitektur. Jadi misalnya seperti kusen jendela, kusen pintu, dan bikin cover pintu. Nah setelah itu berkembang membuat rangka bagian atas seperti balok dan kasur dan sebagainya. Kemudian tahun 2005 itu saya mulai membuat artwork seperti sculpture, patung dan sebagainya. Baru tahun 2009 saya mulai mengerjakan furniture. Sekarang karena furniture-nya berjalan cukup bagus, yang pekerjaan untuk arsitektur itu sudah kita tinggalkan seperti kusen-kusen itu dan sebagainya. Kita sekarang konsennya hanya mengerjakan furniture dan sebenarnya bukan desainnya yang aneh, desain karya produk itu kan dia mengikuti penciptaan. Ada sebuah metode penciptaan yang dipakai oleh banyak orang. Nah, sebagian ada orang-orang yang menggunakan metode penciptaan melatih gambar-gambar yang kemudian tidak menghitung material bahan dan menentukan fungsional yang didaur dan sebagainya. Nah, saya menggunakan metode penyangkal. Jadi dari semua metode yang sudah saya kenal itu, saya menggunakan metode penyangkalan dari metode itu. Kalau orang umpamanya nih, orang bikin top meja kacanya di atas, kita bikin kacanya sisi di bawah. Orang bikin lemari lurus, kita bikin lemari miring, umpamanya begitu. Jadi sebenarnya itu bukan aneh. Memang setelah dia menjadi satu produk itu kelihatan aneh, tapi keanehan itu sebenarnya diawali dari proses penciptaan atau pikiran awal. Kalau itu macam-macam, karena produknya kan produk kita itu sangat itemnya sangat banyak sekali. Ada produk yang memang dari kayu berondong itu langsung dipahat, ada juga yang dia harus dibelah menjadi papan, kemudian di oven, kemudian baru diproses dengan mesin, dan kemudian ada craftsmanship-nya di sana mungkin untuk sentuhan akhirnya. Setelah itu finishing, nah kita finishing juga kita mengkreasi sendiri. Kalau kayu kita sebenarnya nggak begitu, tidak begitu memilih. Hanya saat ini kebanyakan kayu yang kita pakai itu kayu suar, kayu tensi, kemudian kayu tamarind kayu asli, kemudian kayu mangga, dan masih ada beberapa kayu lagi. Sekarang ini kita kirim ke beberapa tempat, misalnya ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, Australia, dan beberapa tempat yang lain juga. Kebanyakan 90% buyer datang itu untuk membeli original desain produk kita. Meskipun kadang-kadang mereka juga menunjukkan gambar lalu menanyakan apakah bisa membuat seperti ini, dan itu biasanya kita kerjakan, tapi ada banyak hal yang terlebih dahulu dibicarakan. Kalau gambar itu umpamanya buyer datang membawa foto, yang foto itu dia mungkin diambil dari satu majalah, satu internet dan sebagainya. Biasanya kita akan menolak untuk membuat seperti itu karena kita nggak tahu siapa yang desain pertama kali
dan sudah berapa banyak broaden itu dibuat. Nanti data kita kemudian akan membantu untuk membuatkan seperti itu, pasti akan ada perubahan bisa-bisa. Yang pertama harus memahami dulu kreativitas sebelum mengaplikasikan kreativitas itu pada sesuatu, apakah itu produk apapun. Maka orang harus belajar dulu mengenali apakah kreativitas itu, lalu bagaimana orang mengembangkan kreativitas. Lalu setelah itu, setelah dia mengetahui itu, baru kreativitas itu diaplikasikan pada materi maupun non-materi. Jadi kreativitas itu tidak hanya berbicara pada dunia materi. Nah, kebanyakan orang salah perspektif bahwa kreativitas itu selalu seolah-olah mengkreasi sesuatu menjadi sesuatu, atau mengolah sesuatu menjadi sesuatu. Padahal tidak hanya seperti itu.